Dia tak maki dengan mulut dia, tapi dia penyebab kepada ibu ayah dia dimaki. Maulaya salli wa sallim da'iman abadan. Wa yatawaqqa saqatahuma bijahdi. Dan berjaga-jaga daripada perkara yang menyebabkan kemarahan keduanya. Mana? Berjaga-jaga daripada menyebabkan kemarahan keduanya. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, celaka orang yang menyebabkan ibu ayah, orang yang mencela kedua ibu ayahnya, yang memaki kedua ibu ayahnya. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, ada orang maki mak ayah dia? Nah, tasawur dalam kepala kita boleh tergambarkah orang nak maki mak ayah dia sendiri? Nabi kata, seorang yang melakukan yang tidak elok sehingga orang memaki ibu ayah dia. Dia tak maki dengan mulut dia, tapi dia penyebab kepada ibu ayah dia dimaki. Dia buat jahat. Kemudian orang tanya, ni anak siapa ni? Anak fulan fulan. Oh, patut lah pun. Pak hantar ajak ke apa? Kata macam tu. Dah kerja dia apa? Ayah dia yang disalahkan. Ibu dia yang disalahkan. Ibu dia yang dimaki dan ayah dia yang dimaki pada waktu tersebut. Ini kata Nabi adalah orang yang dicelakakan oleh Allah. Bukan mesti dia yang celakakan ibu ayah dia. Bukan dia kata, pak saya celaka, mak saya celaka. Tak. Tapi disebabkan kerana perbuatan dia, ibu dan ayah dia dikutuk dan dihina. Maka dia ini adalah orang yang tidak diberi keberkatan oleh Allah. Ini kena jaga elok. Tahan? Bukan mesti orang ni kena maki mak ayah baru dia dianggap derhaka. Tak. Dia buat yang tak elok pun menyebabkan mak ayah dia kena dengan apa yang dia berlakukan pun tidak. Itu adalah perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'a fi masarratihima bimablaghi taqatihi. Dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dalam mengembirakan keduanya dalam segala kemampuan yang ada. Usahalah apa sahaja pun untuk menggembirakan mereka. Yang penting jangan bagi mereka sedih. Yang tu yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Biar mereka gembira selalu. Moga-moga nanti kita gembira di akhirat nanti. Nah, di depan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim da'iman abadan.